Orderan, mana orderan? Hai, Sar. Hai. Kamu kemana aja sih selama ini? Kok gak ada kabarnya? Gak kemana-mana kok. Lagian emang harus yang ngabarin Mas Firman. Ya, kok kamu jawabnya gitu, Sar? Ada orderan. Sorry ya, duluan. Sar, belum selesai. Sar. Ya, di sini ya. Oke, sudah sampai. Ya. Oh ya, siap. Oh ya, pas ya. Makasih. Alhamdulillah, lumayan numpang laris di hari pertama narik. Sar, kita harus bicara. Soalnya ngapain sih ngutin aku ya? Banyak yang harus aku jelasin sama kamu. Iya, tapi tetap aja di mana-mana yang namanya ngikutin orang itu tidak baik, Mas Firman. Jadi boleh kita ngobrol? Udah deh, Mas Firman, sekarang semua juga udah jelas kan? Mas Firman udah punya cewek baru. Cuma ya aku gak nyangka aja kalau bisa cepet banget kayak gitu. Gampang banget sih. Maksud kamu Amira? Ra, denger ya? Itu kan udah salah, Sarah bukan Amira. Ih. Iya, Sarah. Males. Jadi gini, aku diminta sama Amira untuk nemenin dia ke undangan Woman Inspiration malam itu. Karena aku kasihan sama dia, dia gak ada temen. Dan aku udah janji sama dia, ya udah aku dateng. Kan gak enak batalin janji, Sar. Ah, gitu. Tapi kok, Mas Firman bisa ya batalin janji sama aku? Sar. Aduh. Sar, aku mau menjelaskan semuanya. Mau ngomong apa lagi sih? Sar. Aku tahu aku udah bikin kamu marah, tapi kamu harus tahu juga aku enggak pernah ingkar janji. Mas Firman, kalau Mas Firman lupa, sini aku ingetin ya. Dulu sebelum aku pergi, kita janjian kan mau ketemu di taman. Aku nunggu berjam-jam loh. Jadi gini. Aduh, apa lagi sih? Kamu harus tahu aku beneran gak ingkar janji. Aku beneran datang ke taman itu. Tapi memang agak terlambat sih karena aku harus nolongin warga rusun dulu. Mas Firman, bisa tolong bantuin saya enggak? Ini kayaknya kabelnya koslet nih. Makanya rusun yang lain juga mati listrik. Tapi Mas Firman bisa kan benerinnya? Bisa sih, Mbak, tapi mesti ganti kabel baru kayaknya, ini udah kebakar. Ganti kabel. Sar. 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 Ya, gitu ceritanya. Aku minta maaf ya. Aku ngorbanin kamu dan mentingin warga rusun. Enggak sih. Ya, Mas Firman enggak salah juga kalau kayak gitu. Ya emang harusnya kan mentingin warga rusun dulu baru aku. Iya, tapi harusnya enggak kayak gitu ceritanya. Harusnya aku lebih mentingin kamu daripada warga rusun, tapi enggak tahu kenapa jadinya kayak gitu. Aku juga emang enggak tahu sih kejadiannya pada saat itu tuh ya seperti itu. Jadi ya mungkin akunya juga kali, maaf ya. Aku dimaafin kan? Berarti kita udah gak ada masalah ya? Mas Firman, aku ke toilet bentar, titip ya. Oh iya ya. Mas Firman. Hai, Ra. Hai, Mas. Aku duduk sini ya. Boleh.
Abis pulang narik. Iya, aku mau istirahat dulu sebentar. Capek banget. Tapi abis ini naik lagi sih. Oh. Mas, ya? Aku mau kasih tunjuk deh. Tadi pas aku on the way kesini, aku beli majalah ini. Majalah? Iya. Jadi Mbak Sinta yang kemarin wawancara aku, kata dia profil aku bahkan dimuatin di majalah. Ini dia. Tapi kayaknya aku belum pantas deh. Masa dimuat di majalah kayak gini sih? Enggak. Kamu pantas lah, Ra. Kalau udah dimuat gini profil kamu, artinya kamu itu menginspirasi banyak orang di Woman Inspiration itu. Masa sih? Iya. Amira. Sarah. Hai. Maaf, aku ganggu kalian ya. Enggak apa-apa, silakan lanjutin. Lagian juga ini makannya udah beres kok. Iya, tadi ngobrol doang. Udah, Sarah. Enggak apa, duduknya tanggung-tanggung terus. Tadi kayak lagi ngobrol lagi. Sar. Lihat deh, Amira profilnya dimuat nih di majalah. Di acara Woman Inspiration waktu itu yang kita datang ya. Hebat ya? Kalian serasi banget di sini. Aku permisi dulu deh. Aku mau beli makanan ya. Rara, ini majalahnya ketinggalan. Oh iya. Ya aku makan.